Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada. Hari ini kita bahas yang kemarin lanjutan Kruk Aswis R mau bikin PNPRC. Ini foto dalaman seperti ini ya. Ini bagian kiri. Ini dimodif, dipotong, disesuaikan biar masuk ke magnet standar RC. Ini. Ini sekalian buat laporan buat Mas Rizky dari Padang. Nih, detail seperti ini. Ini yang kiri L. Ini dalaman standar, tidak dirubah. Terus yang kanan seperti ini. Nanti diampas dulu ya sebelum dikirim. Ini R right dalam bahasa Inggris. Ini kita udah kasih bos. Jadi itu fungsinya bos-bosan bentar. Aduh. Ini bos-bosan fungsinya dimasukkan setelah nih bos yang ada hasilnya bawa RC. Nah ini dalam ada seal, ini nanti dimasukkan. Nah ini ya, nanti kan yang sini, ini kan bearing, ini yang bos yang ada seal, terus dimasukin ini. Baru ransel kecil Satria R seperti ini pemasangannya nanti ya. Ini tambahan aja, kalau bikin di orang lain ya itu kan contohnya biasanya kan ini agak masuk, ini agak masuk sini. Kenapa ini tidak bikin masuk? Soalnya nanti kalau mau dibikin balancer ini bisa lebih berat, enggak terlalu ringan. Itu fungsinya yang ininya agak lebar atau agak tebel. Ini ya. Sama ini nanti kalau yang pesan dari orang lain kan hitungan dari panjang-panjangnya beda. Di bagian gigi, aduh. Ini bagian gigi ini digerinda dikit. Kenapa ini digerinda? Karena ini kalau nggak digerinda itu nabrak rumah gigi sekunder punya Satria. Ini kalau berapa mili nih? Mungkin 1 milian atau sampai 2 mili mungkin. Seperti ini. Kalau tanya kuat enggak, tetap ini kuat ya. Segini masih kuat. Nanti tinggal ditipisin bagian gigi ini aja. Pakai gerinda biasa bisa, nggak usah pakai bubut. Ini buat laporan untuk dikirim ke Padang. Ini gigi sekunder, gigi primer. Ini punya saya yang bisa buat mal. Iya. Ini cuman harus dipukul biar agak masuk, ini kurang masuk. Nah ini kurang masuk ya. Yang punya saya buat mal ini kan beda-beda, tiap bengkel mungkin beda ya. Mau dibikin ini nih agak keluar atau masuk ke dalam beda-beda. Kalau punya saya tak bikin ini agak lebih tipis, jadi nanti kalau ini mau dibikin balancer bisa lebih besar untuk ngejar berat di torsi atas. Ini gigi buat spacer bagian sininya. Nah ini seperti ini punya saya, ini yang di fish air.
seperti ini ya. Oke, mungkin sekian itu dulu laporan grup Asfis R dibikin PNP ke RC. Kalau ini mau dimasukkan langsung ke krengkes, harus dibesarkan krengkesnya. Kalau dibesarkan berapa, monggo tanyakan bengkel masing-masing. Soalnya itu kompresinya bisa beda-beda. Mau bikin rapat atau sedengan apa kayak standar, monggo request sama bengkel masing-masing. Seperti ini ya pokoknya. Dalaman cuma gini. Ini bubut bikin bos. Ini request buat setang shaker standar Tornado. Tuh. Tinggal kirim. Ini masih nunggu reda ya. Masih agak gerimis. Habis ini tinggal kirim-kirim. Buat bos-bosan yang ini saya bikin dari besi. Yang ini ding. Nah ini bus spacer ini dari besi ya, biar kuat. Nih seperti ini. Buat harga langsung WA saja. WA tertera di pembukaan opening video, nanti di pause saja itu ada itu. WA aja. Yang tanya IG juga ada di awal video, jadi jangan di skip. Oke, mungkin sekian itu dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mungkin yang tahu postingan saya di Instagram atau Facebook yang pakai apa itu? Gigi Ronsel PR. Tuh. Rencana itu. Tuh kalau enggak keren ya PR. Nah, ini. Nanti tinggal sesuaikan mana yang enak ya. Soalnya kalau PR kan kampas bisa pakai FR sama itu kopling tarik, jadi bisa lebih enteng. Kalau keren tuh kopling dorong, cuman kampas kopling lebih murah. Tuh dulu buat bahan-bahan tuh ada di sana. Nah ini VCR ini. Nah kemarin cuma buat ngemal sih. Oke, sekian itu dulu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ini mau diberesin biar bisa langsung kirim. Terima kasih sudah menonton.